Oh, kamu udah live. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini saya berada di Danau Linau di Sulawesi Utara, di Manado, dan Masya Allah tabarakallahnya sebuah danau yang indah, yang ternyata di sini juga banyak sumber energi dari belerang yang menjadi pusat geotermal untuk membangkit tenaga listrik. Dan Masya Allah tabarakallahnya ya, ternyata berbagai macam ciptaan Allah seperti itu sekarang bisa dimanfaatkan untuk kebaikan dan manfaat untuk manusia. Allah Nafi yang memberikan manfaat kepada banyak hamba-hambanya, kepada makhluk ciptaan. Alhamdulillah hari ini juga bersama Royal Travel, saya berada di sini, Royal Travel Indonesia, berada di sini untuk mentadaburi ciptaan Allah, dan mudah-mudahan nanti kita akan semakin dekat dengan agama, semakin dekat dengan ciptaan Allah, tentu semakin dekat dengan Allah, dan semakin dekat dengan sunnah-sunnah Nabi untuk kita melihat tanda-tanda kebesaran Allah seperti ini. Dan subhanallah, kalau Anda lihat kayak begini, jangan cuma sekedar lihat indah, keren, luar biasa, perbincangan, tapi katakan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fa qina azabana. Allah yang menciptakan ini semua enggak sia-sia, pasti ada manfaatnya seperti danau seperti ini. Tujuannya apa? Mentadaburi. Allah yang menjadikan danau seperti ini begitu indah, Allah mengumpulkan airnya, Allah menciptakan setiap pohon, setiap daun-daun tepat pada tempatnya masing-masing. Allah yang menjadikan ada hewan-hewan di sini bisa hidup berkembang. Setelah kita mentadaburi ayat Allah, dan semakin kita mengenal itu, maka kita akan semakin merasa Allah lah yang maha menciptakan, Allah yang maha mengkreasikan ini semua. Tidak lain tidak bukan dalam rangka menunjukkan keesaannya, kebesarannya, sehingga kita semakin dekat kepadanya. Dan mudah-mudahan nanti kita akan buat program ya, tadabur alam geser trip nanti insya Allah dengan Royal Travel Indonesia. Mungkin bukan hanya di Indonesia, tapi insya Allah kita akan buat di luar negeri. Semoga Allah mudahkan insya Allah ya. Nah, ini tunggu aja, kita akan infokan bagaimana nanti kita akan bisa buat apa ya, program-program makan sehat ya, mata juga melihat yang sehat-sehat ya. Sehat seperti apa ya, kayak begini sehat buat mata kita tuh asik ya. Bukan hanya pemandangan wisata yang justru malah melemahkan iman. Oke, tunggu aja kabarnya, insya Allah kita saya nanti bersama teman-teman di Royal Travel akan bikin konsepnya JSR Trip. Insya Allah kuliner halal, kuliner sehat, toyib, dan ada berhalal. Insya Allah.